Ini kan perolehan kita yang pertama. Magicnya tuh. Wih, tanpa hasis hook, hanya menangkan langsung 2 ekor. Dan lisensi sama. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, kita ada di mana kok? Wahai. Wahai. Oke. Halo sahabat Mangpung, ketemu lagi dengan saya. Tentu masih di channel Mancing Sambil Piknik. Sahabat, kali ini saya beserta dengan tim Wahai. Taruh di bawah saya, Pak. So masih hitam. Kita akan melakukan trip pagi ini dengan beberapa kali target sih. Kita pagi ini kita akan coba dulu main jigging di kedalaman hingga katanya sih di sekitar 220-an. Oke. Kapten hari ini luar biasa, ini ada Om Kus. Selamat pagi Om Kus. Selamat pagi. Oke. Kemudian ya. Koko. Periki. Pagi. Tukang galah. Oke, saya dan tentu di depan ada sahabat Om Eki. Bagaimana? Salam. Salam Joran melengkung. Mantap. Oke. Bagaimana keseruan saya bersama dengan teman-teman di sini di Wahai sahabat? Terus ikuti aktivitas saya di channel Mancing Sambil Piknik. Oke, jangan lupa support terus channel Mancing Sambil Piknik dengan cara klik like, berikan komentar. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar senantiasa mendapat update dari video-video saya yang lainnya. Oke, terus ikuti ya. Ini saya coba lakukan aktivitas ngejig dengan set tackle underhead dari Jigging Master P3. Serutnya di darat P1.5. Metal jignya berat 300. Leader 60 lift. Sahabat, kelebihan yang saya lihat dari reel underhead dibanding dengan spinning adalah ketika retrieve dalam posisi press pull, nah benang ini lurus ke depan. Nah, biasanya kalau spinning dia berputar. Jadi retrieve-nya lebih lancar. Dan karena ada line guide-nya ini, susunan benang dalam spool juga lebih rapi. Tidak mudah kusut seperti itu. Oke. Pada saat kita lakukan aktivitas ngejig juga, dibanding dengan menggunakan spinning, ini jauh lebih enteng, lebih ringan. Di berapa tuh banyak mas? Hah? Di berapa sih? 300 aja. Hanya yang saya tidak suka adalah munculnya suara seperti ngos ngos ngos, seperti kurang seksi suaranya. Rasio yang ideal untuk jigging ya 5,1. Dengan cara kadang slow seperti ini, berirama kadang speed. Kalau sih ada amberjack mubara susu juga sama. Strike sahabat. Kalau jantan mau Thank you.
kecil saja saudara. Sarapan pagi. Woi, double strike. Ya, double strike. Woi. Sudah naik sahabat. Aduh. Oh, kasih turun lagi dong. Ini jenis kakap ya? Ya, delising. Perolehan saya yang pertama kakap. Mantap. Salam joran melengkung. Memang jorannya melengkung sekali. Mantap. Ame ki lepas kah? Ayo syukur. Ah. Akhirnya ini dia. Kakap ini merah. Kakap. Kenapa dari matanya sampai besar kayak gini? Dekompresi. Berat berapa kilo? Ada 10 kilo ini. 10 kilo. Timbangan bibir. 10 kurang nih. Eh, 9,5. 1 kilo setengah. Oke, sahabat. Ini ikan perolehan kita yang pertama, jenisnya kakap dengan metode ngejig, metal jig 300 gram. Wow, terima kasih. Ya, lumayan. Oh iya, harus keluar kita. Oh, garopa. Wih. Ini dia ikan tim kita. Yeah. Mantap. Padahal tidak pakai ini apa? Assist hook. Gak. Hanya pakai triple hook. Coba. Apa setuju dulu Angkus kepada para angler yang lain yang ini. Impu safe tackle dulu Angkus. Saya pakai tackle abal-abal. Ya, tidak perlu sebutkan malu. Magicnya tuh. Wih, tanpa assist hook, hanya gunakan triple hook. Ini hanya ada di Patana nih. Patana pancing di Ambon. Jelas. Saya berapa stres? 3 kiloan. Ini 3 kiloan ya. Ini bakalan kita tim. Menjadi menu. Asik. Menu makan siang sudah ada. Makan malam. Menu makan malam. Iya. Eh, depan strike. Depan lagi strike. Wah. Menu makan siang sudah ada lagi. Wih. Sahabat Mang Fung, menu makan malamnya sudah ready. Dari Om Kus di belakang tiba-tiba sahabat Om Eki strike lagi. Kerapu lagi. Wah, baku kena dengan beta tayang. Dari tadi gunakan Wikifit 2000 ya, tiba-tiba beralih ke spinning dan hasilnya tidak mengecewakan sahabat. Ayo kita makan. Coba hubungan jorannya. Jorannya blue baker ya, Om Megi. Ini apa? Pen fisher 2000. Mantap. P-nya? Relik. Dapat. P berapa itu? Wih, dua ekor. Combo. Memang. Hih, baru kejadian. Langsung dua ekor. Woi, angkatnya. Bombo. Ayo kesannya dulu. Mantap. Salam joran melengkung. Mantap. Sahabat, satu kerapu, satu jenis kakap dengan satu metal jig. Assist hook-nya berapa kah? Assist hook 80 gram. 80 gram, tapi cuma ada di atas kan assist hook-nya? Ya. Gila. Dua assist hook. Ayo, Bang. Langsung double combo. Ya. Ini
kita berada di spot rahasia atau bagaimana nih? Ya, sebetulnya spot umum. Spot umum. Nah, tapi karena ada kopinya dibuka akhirnya. Oh, jadi jadi ini yang spesial. Mantap. Karena ada kopinya jadi jangan bilang-bilang. Ya, ya, ya. Nah. Kebetulan aja kebetulan. Ya gitu ya. Ya. Ini yang di belakang memang sangat sangat apa rendah hati orangnya, rendah gitu coy. Sahabat, ketika sahabat ingin lakukan spot fishing di daerah sekitaran Seram Utara, ini orangnya. Orangnya ini. Om kenal enggak? Oh, enggak kenal, Pak. Om Kus. Ya. Ya. Teman-teman Kus, boleh. Kus siapa? Huh? Ada Kus TFC. Kus yes. TFC. Ya, dia memang profesi sebagai fishing guide ya, fishing guide. Tapi fishing guide sekarang lumpuh corona. Kasihan. Tapi tetap menjadi apa namanya primadona lah. Ya. Buktinya kami saja datang ke sini ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Dan para angler dari sana itu kembali. Mancanegara datang kembali. Amin. Amin. Di sini selain spot lautnya terkenal dengan Black Bass. Somasi hitam dan somasi toto. Mantap. Ya. Nanti besok ya kita akan coba main freshwater. Oh iya. Oke. Okay. Siap. Keren tempat ini. Makan. Sahabat, kita sudahi mancing siang ini. Sekarang sudah jam 12 waktu Indonesia Timur. Tadi kita mulai dari jam 8, kurang lebih sekitar 4 jam lamanya kita coba ngejig. Hasilnya ada saya strike sekali, terus Abang Eki strike-nya langsung combo 2. Kemudian Om Kus, strike-nya berapa? Satu ya. Terus yang tengah? Senior masih song. Oke, sahabat, ini dia hasil trip kita. Kalau di sini bilang gak rupa ya. Darat kembali, sahabat. Terus ikuti channel Mancing Sambil Piknik. Terus support channel ini dengan cara klik like, berikan komentar, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat senantiasa mendapat update dari video-video saya yang lainnya. Oke, sampai ketemu pada trip sebentar lagi saya akan ke daerah yang namanya sungai ya. Kita coba bermain di freshwater. Terima kasih Anda sudah nonton. Salam joran melengkung.